terasa mulus, Mesin. Sepertinya sudah dekat, Nyai. Wah, sudah di bawah ini. Panji, ambil air di baso, cepat. Baik, Nek. Air ini, tahan. Tarik nafasmu, tahan. Ya, hembuskan. Ya, tarik nafas, tahan. Ayo, hembuskan. Iya. Di sini saja, tunggu saja sampai ada tanda. Mesin, bagaimana Mesin, Ki? Nini Raga Runting sudah sampai. Dia yang mengurusnya. Bagaimana keadaannya? Sehat? Dia sangat mencemaskan kamu. Kau bayi yang cantik. Semua yang lahir di dunia harus punya nama. Sebagaimana benda-benda di alam semesta ini juga punya nama. Dari bebatuan, tetumbuhan, dan juga binatang. Maka itu kamu harus memberi nama anak itu, Kamandanu. Tidak, dia tidak berhak memberi nama. Karena anak ini bukan titisannya. Mesin lebih berhak. Saya tidak punya calon nama. Dia harus memakai nama Jawa, karena bapaknya orang Jawa. Kalau begitu, biar aku yang memberi nama anak itu. Aku juga orang Jawa asli. Nah, bagaimana kalau aku beri nama Kembang Mayang? Bagus toh? Dasar lelaki berselera rendah. Nama kok kembang? Kembang itu kan hiasan. Apa mau wanita hanya dijadikan hiasan? Ya, sapi ompong. Biar aku saja yang kasih nama. Aku juga orang Jawa. Aku beri nama dia Ayu Wandira. Ayu Wandira. Sederhana. Sederhana sekali. Tapi sangat bagus. Ya, terus terang. Nama itu lebih bagus dari nama Raga Runting. Namamu Ayu Wandira. Kesetiaan Sakawuni sudah tidak bisa lagi dipercaya, Adi Winotan. 4 bulan lebih. Dia tidak pernah datang untuk melakukan perondaan bersama. Tindakannya selalu seenaknya. Padahal kerja kita tidak bisa seperti itu.
Dia mengira dirinya yang paling sakti. Itu salahnya. Suatu saat, dia akan berhadapan dengan tapak wisaku. Kamu ikut saya. Yang lainnya, tunggu di sini. Sebenarnya, semua tergantung kita. Kalau Adiwinotan sependapat dengan saya, kami akan segera mencari dia dan menghabisinya. Kalau Gusti Patih mempertanyakannya, kita jawab saja bahwa Sakawuni tertangkap basah memihak Sanggrama Wijaya. Ada berita apa, Lejong? Ampun, Empu. Anak buah saya melihat Sakawuni dengan seorang pemuda menuju ke Pegunungan Tengger. Ada beberapa desa di sana. Antara lain, Tanibala. Iya, itu desanya Sakawuni. Tapi kita belum pernah meronda ke arah sana. Setiap pendekar pada akhirnya harus naik gunung. Melepaskan diri dari semua urusan kehidupan dunia. Kakek mau mewariskan seluruh tenaga dalam kakek yang selama ini mengimbangi jurus lengan seribu kepadamu. Sebagaimana dulu kakek menerima warisan tenaga dalam itu dari guru kakek. Tapi semua itu bisa kakek lakukan kalau keadaan jiwamu sudah mantap. Sesudah itu, kakek akan meninggal? Saya tidak mau menerima warisan itu, kek. Bagi saya, kakek lebih berarti dari semua ilmu silat yang saya miliki. Kakek lebih saya cintai dari apa saja yang saya senangi. Siapa yang bilang kakek akan meninggal? Kakek akan tetap hidup. Tapi bukan sebagai pendekar. Kakek akan kembali menjadi rakyat biasa. Karena kakek sudah tidak punya lagi tenaga dalam untuk mengimbangi jurus lengan seribu. Kamu sendiri tahu bahwa jurus lengan seribu itu tidak akan berarti apa-apa tanpa tenaga dalam. Jadi? Besok pagi, ketika matahari sepenggala, kakek akan menyalurkan tenaga dalam ke dalam tubuhmu, supaya jurus lengan seribumu semakin sempurna. Kakek. Thank you.
Sini. Kau tahu desa Tanibala? Tuan-tuan sudah memasuki desa itu. Di mana rumah Sakawuni? Kenapa? Kau kaget mendengar nama itu? Tunjukkan di mana rumahnya. Kamu pasti tahu. Karena matamu bicara bahwa kamu tahu. Kamu yang namanya Sugata Brahma. Tuan-tuan ini dari mana? Kalau ditanya, jawab. Jangan malah bertanya. Ada apa tuan-tuan mencari saya? Mana Sakawuni? Oh, cari cucu saya. Dia sedang mandi. Periksa rumahnya. Ingin menjajal jurus lengan seribu miliknya. Dia pasti lebih hebat dari Sakawuni. Kamu harus ikut kami, Sakawuni. Kamu akan diadili dengan tuduhan sebagai pengkhianat. Hanya karena aku tidak mau runtang-runtung dengan orang-orang tua macam kalian? Kamu telah membocorkan semua rencana kami untuk menggerebek orang-orangnya Sanggrama Wijaya yang mau memberontak. Kenapa setiap kegagalan kau timpakan kepada aku, Empu? Tidakkah kau punya sedikit watak kesatria? Yeah.
maafkan Pupu, Ayah. Saya berdosa telah meninggalkan Sakawuni sendiri di rumah. Saya tahu, Ayah pasti repot dengan bayi itu. Waktu kakek menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tubuh saya sudah punya firasat buruk akan terjadi apa-apa. Rupanya, pertemuan tempo hari itu adalah pertemuan terakhir dengan Ayah. Kamandanu tidak membelamu. Kemana anak itu? Jangan sebut dia lagi, Ibu.
Ternyata pandangan ibu tentang lelaki itu benar. Dia benar-benar bajingan. Ternyata dia sudah punya istri yang sedang hamil besar. Dan dia meninggalkan saya tanpa sedikit pun menghargai cinta saya. Kebanyakan wanita melakukan kesalahan yang sama. Karena kita bercinta dengan segenap perasaan, tanpa sedikit pun melibatkan pikiran. Sehingga kita mudah terlena, kehilangan ketelitian kita. Lalu memasrahkan segala milik kita kepada orang yang sebenarnya belum kita kenal asal-usulnya, belum kita kenal watak dan tabiat aslinya. Apakah adil kepasrahan dan kejujuran semacam itu disemena-menakan? Ini bukan masalah keadilan, Do. Tapi kecerobohan kita dalam menilai cinta. Karena ketulusanmu, maka lupa menyelidiki siapa sebenarnya Kamandano. Dia harus menerima ganjaranku yang akan dia sesali seumur hidupnya. Juga banyak kapuk. Kakang, sebenarnya apa yang ada dalam pikiran Kakang? Sepertinya Kakang tidak punya gairah. Tidak, saya bahagia, Mesin. Apakah ini namanya bahagia? Kalau wajah Kakang selalu murung. Jujurlah pada saya, Kakang. Sekarang saya sudah mampu untuk tegar menghadapi kenyataan sepahit apapun. Terus terang, setiap kali saya melihat Nini menyusui Ayu Wandira, hati saya terasa kembali pedih. Saya seperti melihat Kakang Dipangga yang sedang memelukmu. Maaf, sebenarnya saya ingin melupakan peristiwa itu. Titip Panji. Ya. Apakah karena Kakang mencintai ibunya? Maafkan saya, Mesin. Saya benar-benar keliru. Saya salah. Mulai sekarang saya akan menyayangi Ayu Wandira seperti saya menyayangi anak saya sendiri. Dari saya. Oh.
kata-kata sudah tidak bisa menjawab tanya, maka bahasa pedanglah yang bicara. Ya, bahasa para kesatria bahwa bumi menuntut sesaji darah manusia. Pedangku, taring betara kala sedang dihamuk murka. Amarahnya menelan rembulan jadi gerhana. Bumi gelap pekat, menangis air mata merah gemerlap kilap, pedang menusuk dunia. Darah mengalir dari ujung pedang kekuasaan, tergelar dari ujung pedang. Semoga berangkat dari ujung pedang. Sebagaimana derita juga tergelar dari ujung yang sama. Jurus pedang Aki benar-benar indah dan luar biasa. Itu jurus bulan kembar. Semua pendekar dari Blambangan sampai Kediri akan lari terkentut-kentut bila mendengar nama jurus itu. Saya mulai tertarik dengan ilmu pedang Aki. Bisa. Asal kamu belajar makan daging kalong mentah-mentah. Nanti aku ajari. Hah? Cara makannya. Daging kalong akan menambah kekuatan nafasmu. Hahaha.